dan berprestasi Provinsi Jawa Tengah 2015. Yang ketiga, juara satu guru SLB berdedikasi dan berprestasi Kabupaten Wonogiri 2016. Peringkat 5 guru berdedikasi dan berprestasi Provinsi Jawa Tengah 2016. Kemudian juara satu guru berdedikasi dan berprestasi Kabupaten Wonogiri 2018 kemarin. Yang terakhir, peringkat 4 guru berdedikasi dan berprestasi se-Provinsi Jawa Tengah 2018. Suami, tepuk tangan untuk diri. Jadi kalau beliau itu ngomong di depannya para punggawa Provinsi Jawa Tengah itu udah kulino gitu ya. Kemudian suami beliau Bapak Bambang, putra beliau berapa ini? 10. Alhamdulillah, luar biasa ini. Subhanallah. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Namanya saya enggak hafal Bu Yuli ini nanti Bu Yuli. Enggak apa-apa, itu justru tepuk tangan sekali lagi kepada Bu. Kalau saya matur adik-adik, Ibu Yuli dengan putra 10 masih berkutat dengan adik-adik SLB yang jumlahnya berapa itu Bu Yuli ya? 100 sekian, 100 lebih, Subhanallah. Dan itu masih berprestasi nasional. Artinya adik-adik punya peluang yang sama dengan Bu Yuli. Tepuk tangan. Terima kasih. Dan nanti ada tim lagi, sebetulnya masih banyak, tapi di bawah komando Kak Husen. Jadi nanti kita akan ketemu dengan tim-tim kakak-kakak yang ada di luar, nanti bermain asik dengan kakak-kakak yang di luar gitu. Yang pasti adik-adik nanti ketika dalam materi, nikmati saja, nikmati, bermain-bermain saja. Kita semuanya hari ini bisa dibilang jadi anak kecil semuanya gitu ya. Anak kecil semuanya, tapi dalam rangka untuk mengambil nilai dari permainan anak kecil begitu Ustaz. Itu kemudian yang terakhir sambutan dari kami adik-adik, rundown acaranya adik-adik ingin tahu ya yang akan kita lalui ya. Yang pertama hari ini jam 8 sampai 8.30 penutupan. Alhamdulillah, berarti saya plesetkan adik-adik nyambung. Kita pembukaan dan tepat ini waktu hanya tinggal 4 menit pembukaan kita lakukan. Kemudian nanti yang kedua jam 8.30 sampai dengan jam 9 pemanasan fun game nanti dengan Kak Husin, bisa di ruang, bisa dibawa ke tempat yang mengasihkan untuk kita gitu. Kemudian jam 9 sampai jam 11 nanti game utama bersama timnya Kak Husin. Jam 11 sampai 12.30 kita istirahat, sholat, makan bagi yang tidak puasa. Ada yang puasa? Puasa ngakar. Kemudian jam 12 sampai 30 sampai 13.30 nanti kita akan ketemu dengan Bu Yuli. Materi dan motivasi untuk kita semuanya. Saya masuk juga nanti ikut gitu, jadi peserta. Kemudian 13.30 sampai dengan 14.30 nanti sharing dan evaluasi oleh Bunda Naini dan tim senior. Kalau adik-adik yang junior nanti kita akan ada permainan lagi begitu. Kemudian insya Allah jam 14.30 sampai 15 kalau tidak molor nanti kita laksanakan acara penutupan atau sayonara. Kalaupun molor nanti insya Allah tidak sampai melebihi maghrib gitu ya. Nah, adik-adik bisa dipahami semuanya ya. Terima kasih atas keikhlasan adik-adik dan juga kakak-kakak semuanya mendengarkan. Halo. Hai. Halo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf kepada pengurus. Insya Allah akan kita kawal adik-adik sampai sore. Nasrullah wafatkum karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekalian, serangkaian acara pembukaan telah kita lalui. Untuk mengakhiri acara pembukaan pada kesempatan kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya pribadi, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.